Halo sahabat YouTube dan dusana-dusana, akhirnya rombongan kami sampai di Linggai, tepian Danau Meninjau, Kabupaten Agam. Ikuti keseruan kami bersama di kawasan destinasi objek wisata yang ada di tepian Danau Meninjau. Sebenarnya ada beberapa tempat-tempat yang cantik-cantik ya, dan ini adalah salah satunya, Linggai Park. Oke, ikuti sampai akhir dan jangan lupa berikan like, share, dan subscribe. Tintiang Tarui. Nah, inilah sepeda motor dari mereka yang hobi touring, yang biasanya menjadi warga dari Lapo Kopi Samsir, pada hari ini merayakan komunitas Lapo Kopi Samsir Kampung Baru Kota Pariaman ke objek wisata Linggai Park yang ada di tepian Danau Maninjau, walaupun dalam cuaca yang gerimis dan hujan. Oke, ini ya, Linggai, ikon yang ada di tepian Danau Maninjau, salah satu objek wisata yang kami datangi pada hari libur ini. Hari ini keramaian sangat terasa, termasuk juga rasa kekeluargaan di objek wisata ini, karena memang Lapo Kopi Samsir dalam perayaan komunitasnya ini juga melibatkan keluarga. Jadi teman-teman hobi touring bawa istri, bawa anak juga ya, ataupun teman-teman. Sayang sekali kawasan Danau Meninjau dan sekitarnya dalam situasi mendung dan hujan. Tapi walaupun kurang bebas ya bergerak di lokasi, teman-teman dapat menyesuaikan dengan kondisi pada saat ini. Wow, ada meong. Nah, inilah view yang kita dapati pada saat Sabtu tanggal 3 Februari 2024, kawasan Danau Meninjau dari salah satu sisinya di Linggai Park yang merupakan ruang publik yang dapat dikunjungi oleh masyarakat. Ini pentas kita ya, pentas di mana teman-teman dapat mengekspresikan diri, menghibur teman-teman yang lainnya. Oke, nah kita lanjut ya, para sahabat YouTube dan dusana-dusana di Linggai Park Danau Maninjau. We'll be right back.
selain teman-teman dari komunitas Lapo Kopi Samsit, ini ada juga kedatangan dari usana dari Padang Panjang ya, teman dari saudara Lus Maidi ini sempat juga hadir di sini ikut merayakan komunitas Lapo Samsit. Nah, ini ibu-ibu kita ya yang hadir dan ikut dalam touring motor ke Linggai Park untuk merayakan 4 tahun komunitas Lapo Kopi. Kopi pahit, kopi manis, walaupun sedikit, mudah-mudahan menjadi kenangan yang manis. Dalam kehidupan rutinitas kita membutuhkan bersantai, bepergian, dan dalam suasana
kekeluargaan. Amin ya Rabbal Alamin.